Tahun 12 bulan. Boleh Pak Kusmanto, silakan ambil. Beri tepuk tangan. Yang sebelah belakang, kenapa kok 12? Mungkin agak nanti tapi sedikit. Kenapa Bu Puji? Kan Natalnya bulan Desember, silakan ambil. Pak Purwati, ini lama saya gak ketemu Pak Purwati. Kenapa 12 Pak Purwati lebih Alkitab lagi? 12. Masa? Ya itu 12. Muridnya? Oke, tepuk tangan Bu Pak Purwati. Ambil. Satu masih tiga. Masih banyak. Siapa muridnya Tuhan Yesus Pak Martono? Satu. Ah, ambil. Betul ya Bu Ermin, Yohanes? Jenenge dhewe. Jenenge dhewe ya gapal. Petrus, silakan ambil. Pokoknya itu 12. Kesana di depan. Pak Coyo, siapa muridnya Tuhan Yesus lagi? Yang paling jujak. Pak, ambil. Masih ada berapa itu? Banyak. Oh, masih banyak. Bu Biar, siapa lagi muridnya Tuhan Yesus? Matius. Ya, Matius, betul? Silakan ambil. Masih, bro. Bu Sarno, Matius itu pekerjaannya apa sebelum ikut Tuhan Yesus? 1, 2, 3, 4. Ayo. Masih 4. Ayo. Bu Biangi. Masih 3 ya. Oh, bukan yuk. Bu Tupen, Matius itu kerjanya apa? Bu, Mbaknya kerjanya apa? Ini aja gede. Nelayan, salah. Apa pekerjaannya Matius? Pak Saken? Pak Bumu juga ada Pak Saken? Pak Bumu? Masih 2. Masih 2. Tinggal 2. Aduh, ini Pak. Itu masih buahnya itu loh. 1, 2, 3, 4, 5. Yang mana? Yang kedutian itu. Di. Masih banyak. Oh, beleke we. Bapak Ibu. Kalau Bu Hermin dan Bu Tanti itu mengajar di mana SDKI? Tahu SDKI Bapak Ibu? Apa? SDKI sih nyatanya Sekolah Dasar Kristen Indonesia. Itu juga punya SDKI. Apa itu? Bukan Jemurten loh. SDKI. Siapa yang bisa jawab? GKJ Murto Intan dan sedang mengunjungi tempat ini. Yaitu saya, Pak. Yo. SDKI Salaan Dampet Kalimalang. Inya? Ida. Salaan Dampet Kalimalang. Ika. Indonesia bisa Ika, boleh. SD kaki. Gede ya, aja gede kaki. Saya harus dihabiskan dulu. Biar enggak penasaran. Masih ada 1 2 3 4. Nah. Siapa yang berani menyanyi? Depan. Ayo. Pokoknya ada Mbak Ayu yang mengisi. Siapa yang berani menyanyi ke depan? Joget. Nyanyiin apa? Cacahe lho niki ya. Oh, wis cacahe napa? Cacahe boten nenten lagune napa? Napa? Cacahe boten nenten. Pak Johan lho. Pak kiringi lho. Pak Johan lho. Desang malite, desang malite, makan terlokosan sama-sama kulite. Ulangi. Jangan kesana. Ayo, cek.
Tinggal berapa? Tinggal. Mari kita baca dari Lukas. Kita akan baca bersama apa yang ada di dalam Lukas 2 ayat 14 tema kita. Kita akan baca 1-2-3. Kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Saudara, beberapa kelompok sudah mengadakan Natal. Ada Natal Podosuko kemarin di kebunnya The Umah, itu Natal Poso Praman. Dan setiap kelompok itu punya ciri khas. Apalagi kita hari ini saya sangat berbahagia kedatangan tiga negara besar, Salaan, Kalimalang, dan Ambet. Nah, kita akan merasakan damai sejahtera versi Salaan, Kalimalang, dan Ambet, ya. Jadi jangan mau sama atau berbeda dengan yang kelompok lain. Harus beda. Nah, sekarang saya selalu tidak berani sendiri, tetapi mesti semuanya terlibat. Nah, sekarang dari Kalimalang, Dampet, dan Salaan harus siap-siap untuk mendatangkan damai sejahtera. Nah, dari mana dulu? Dampet. Oh, Dampet yang terbesar. Nah, dengarkan orang Dampet, berdiri. Nah, nanti Mbak Ayu siap-siap. Dampet ya, tugasnya menyanyi. No. Ini gak usah mengapalkan ya. Ini dari Dampet. Wong Dampet, Wong Dampet, tadi omure. Wong Dampet, Wong Dampet, tadi omure. Murid Yesus Kristus siap disalut. Wong Dampet, Wong Dampet, siap diomure. Murid Yesus Kristus siap disalut. Tiga kali ya, ada lagi. Wong Dampet, Wong Dampet, aku Wong Dampet, Wong Dampet, Wong Dampet,
tapi murid Yesus Kristus siap disalib. Wong dampet tapi murid Yesus Kristus siap disalib. Wong dampet tapi murid Yesus Kristus siap disalib. Aku wong dampet siap disalib. Kuintite urip ora sangso strep. Aku wong dampet siap disalib. Dimane urip ora sangso strep. Aku wong dampet siap disalib. Harus pakai jogetan, ini sudah joget belum? Belum. Bilang ya, siap joget. Mau nambah. Semua berdiri. Ayo joget. Saya belum joget. Aku wong dampet siap disalib. Mane urip kayaknya kalau orang salahan harus ke depan ya, karena segini cukup ya. Iya, setuju enggak? Orang jalan di sini. Ayo salahan. Nah, karena sedikit harus sit. Nah. Oke, dhewe patang dulu. Ayo 4 orang. Iya. Salam begini. Salahan foto Natalan. Salahan foto Natalan. Masih bisa aja ya. Tadi bahasa Jawa. Salahan itu Natalan. Salahan itu Natalan. Sedikit tetapi salib, tetapi valid. Salahan itu kalah. Sedikit tetapi valid. Salahan sedikit tetapi valid. Sedikit
sedikit-sedikit tetapi valid. Salahan-salahan itu kesalahan, sedikit-sedikit tetapi valid. Hey! Salahan-salahan itu kesalahan, sedikit-sedikit tetapi valid. Orang hadiahnya nanti ada tiga itu ya. Nanti ambil yang di belakang masih banyak, apalagi rumput-rumputnya. Sekarang terakhir dari Kalimalang, kalau ke depan terlalu banyak nggak? Banyak. Berarti ngumpul saja di sana ya. Di tengah-tengah ini. Ya biar kena sinar matahari. Oh, berdiri semua orang Kalimalang di antara dua pergola ini. Oke, nah, gue letak juga ini kebutuhan panas. Sini orang salah yang di sini. Oh, Kalimalang. Yeah. Karena terakhir harus penampilan bagus sambil menikmati matahari. Yeah. Atur barisan. Silahkan kita menyaksikan ini korban terakhir. Masih ada satu. Sinan. Galeman. Oh, malu. Eh, gabung loh. Jangan takut-takut semua terbatu. Hadiahnya gendong. Nah, ini lagunya paling asik. Kalimalang, Kalimalang pastilah menang. Oh, asik kan? Allah datang. Kalimalang, kami Malang pastilah menang. Allah datang, kita pun senang. Kalimalang, pastilah menang. Allah datang, kita pun senang. Di Kalimalang, kami pun senang. Selalu riang, tak pernah perang. Di Kalimalang, kami pun senang, selalu riang, tak pernah perang. Di Kalimalang, kami pun senang, selalu riang, tak pernah perang. Kita janji kena terakhir, kita lihat kalau memang nyanyinya asik, jogetannya nggak asik, ulangi. Kalau jogetannya asik, nyanyiannya nggak asik, hafal, ulangi gitu ya. Setuju ya, semua kita jadi hakim kali. Sudah hafal semua? Saya ganti dulu, Pak. Tak pernah perang, tak pernah kalah, tak pernah menang. Oh, jangan. Setek sekali lagi ya, dihafalkan ya. Gampang. Kalimalang, Kalimalang, pastilah menang. Allah datang, kita pun senang. Kalimalang, pastilah menang. Allah datang, kita pun senang. Kalimalang, pastilah menang. Allah datang, kita pun senang. Senang ya? Di Kalimalang, kami pun senang. Selalu riang, tak pernah perang. Di Kalimalang, kami pun senang. Selalu riang, tak pernah perang. Di Kalimalang, kami pun senang. Selalu riang, tak pernah perang.
ini baru nyanyi jogetnya belum kelihatan, pasti diulang terus ini kalau jogetnya belum ya. Ayo joget dulu. Pelangi nggak jelas, nggak hafal. Joget ya? Kali malam pastilah menang. Aku jual lagi ya. Alat datang. Kali malam kalilah senang. Alat datang kita pun senang. Kali malam pastilah senang. Alat datang kita pun senang. Kali malam kita pun senang. Kali malam kami pun senang selalu riang tak pernah perang. Kali malam kita pun senang selalu riang tak pernah perang. Silakan duduk. Bapak Ibu, damai sejahtera di dan kemuliaan Allah. Loh itu kan? Ya.